Situasi industri perunggasan saat ini semakin memprihatinkan, terutama bagi peternak kecil. Harga ayam di tingkat peternak berulang kali berada di bawah harga pokok produksi yang menyebabkan kerugian besar bagi peternak. Selain harga ayam yang rendah di tingkat peternak, harga ini pun harga input sarana produksi ternak seperti day old chick and pakan ternak juga melonjak. Kenaikan ini diduga karena pengendalian yang dilakukan oleh pelaku usaha besar yang memiliki kendali atas breeding dan pabrik pakan. Kondisi ini semakin memperberat beban peternak rakyat yang harus mengeluarkan biaya produksi tinggi tanpa ada jaminan harga jual yang memadai. Dengan kondisi seperti ini, mereka berharap peran pemerintah dalam melakukan intervensi harga dan juga pengawasan terhadap distribusi, karena dengan kebijakan yang adil dan inklusif, kesejahteraan peternak rakyat dan stabilitas harga bagi konsumen dapat dicapai. Untuk biaya pokok saat ini itu kan 19.000 ya, sementara harga jual di tingkat farm gate atau peternak itu 16.000. Jadi kerugian kira-kira 3.000 per kilogram. Per kilogram berat ayam. Nah, sementara kita panen itu beratnya sekitar 1,5 sampai dengan 1,8 kilogram ayam per ekor. Jadi per ekor itu beratnya 1,5 sampai dengan 1,8. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.